sudah aku siapkan wadah kecil, kemudian sendok, dan di sini aku menggunakan madu sialang ya, madu sialang atau madu hutan juga boleh, madu merek apa aja boleh ya. Di sini aku gunakan 1 sendok makan aja madunya. Jadi manfaat madu ini mengatasi jerawat, mencerahkan wajah, melembabkan wajah, membersihkan pori-pori wajah, mempercepat penyembuhan luka, mencegah tanda-tanda penuaan dini, mengeksfoliasi kulit dan melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Wow, bagus banget ya manfaat dari madu kalau dijadikan masker. Kemudian di sini aku tambahkan air mawar. Air mawarnya aku gunakan 1 sendok makan aja. Jadi air mawar ini juga bermanfaat untuk melembabkan kulit wajah, mencerahkan kulit wajah, dan mengangkat kotoran-kotoran di wajah atau mengangkat sisa-sisa make up di wajah ya. Nah, ini aku aduk-aduk hingga kedua bahan ini tercampur sempurna. Nah, jika sudah tercampur rata seperti ini, baru aku tambahkan bahan selanjutnya yaitu jeruk nipis. Di sini aku hanya gunakan separuh buah jeruk nipis ya. Ini aku potong terlebih dahulu, kemudian aku buang bijinya, lalu aku ambil jusnya. Jadi untuk manfaat jeruk nipis ini, mencegah tanda penuaan dini, mengecilkan pori-pori, mencerahkan kulit wajah, menyamarkan noda-noda hitam atau bintik-bintik hitam di wajah, mengangkat sel kulit mati, mengobati jerawat, dan menyamarkan bekas-bekas jerawat ya. Jadi bagus banget manfaatnya. Nah, ini maskernya sudah tercampur rata, jadi sudah siap untuk diaplikasikan. Ini aku aplikasikan dulu di tangan aku, nanti di akhir video aku aplikasikan di wajah aku ya. Nah, di sini aku menggunakan kuas, kalian bisa menggunakan kapas atau kain bersih. Lalu diaplikasikan ke wajah, leher, atau tangan serta daerah-daerah gelap lainnya yang mau kalian cerahkan. Nah, ini maskernya ya. Mau aku aplikasikan di wajah aku. Sebelum kalian aplikasikan maskernya di wajah kalian, pastikan wajah kalian sudah dibersihkan terlebih dahulu ya, menggunakan cleanser atau milser, kemudian facial foam. Kalau kalian tidak punya cleanser atau milser, kalian bisa langsung cuci muka aja. Kemudian kalau kalian punya air mawar, kalian bisa bersihkan wajah kalian menggunakan air mawar. Nih, pakai kapas tadi saya sudah pakai, saya sudah bersihkan wajah saya pakai air mawar, tapi nggak apa-apa saya pakai lagi. Seperti ini ya. Ini belinya di minimarket ya. Di minimarket. Harganya cuma 6.500 atau 7.000. Pokoknya beda-beda daerah, beda-beda harga ya. Harganya cukup murah meriah, nggak nyampe 10.000. Ini bagus banget untuk melembabkan wajah, mengangkat kotoran-kotoran di wajah, mengangkat sisa-sisa make up ya. Bagus banget untuk dipakai sebelum menggunakan masker. Nah, ini aku mau aplikasikan ya. Aku menggunakan kuas biar nggak berantakan. Jadi masker madu itu emang bagus banget netes. Masker madu itu emang bagus banget ya, manfaat madu itu. Nah, setelah kalian aplikasikan di wajah kalian seperti ini, kalian diamkan maskernya sampai mengering ya. Lalu cuci bersih menggunakan air. Cuci bersih menggunakan air biasa, atau kalian kalau kalian mau
cuci menggunakan air hangat supaya pori-porinya terbuka. Kemudian untuk menutup pori-porinya, kalian cuci menggunakan air dingin atau air es ya. Nah, karena bahan ini alami, jadi kalau untuk mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang cerah, kalian boleh menggunakan masker ini setiap hari sebelum tidur aja biar lebih gampang. Jadi sebelum tidur pakai masker dulu, setelah selesai pakai masker kan kita istirahat ya. Jadi maskernya benar-benar meresap ke wajah. Oke, sampai di sini dulu videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Bye-bye.